Terus kita main 30 kali 2 ya Mas ya. Boleh bertanya tidak ada tugas. Kalau bertanya Laki Pune Bahan sudah menendang terlangsung untuk awal yang pertama. Boleh keluar lapangan akan terjadilah tendangan gawang di sana penjaga gawang Bang Elvis yang selalu melawan melintang dunia pertepuk bulan. Ia dari pernah menjadi lapang ke lapang. Bang Elvis meletakkan bola di perserahan perdagu. Sementara ancang-ancang ke belakang akan dilakukan siapa yang dituju. Di sana ada Bang ada Mistang. Dan dituju di sana rekannya. Lalu berempatkan sana berbunga. Masih berputar nomor 23 di sana berbunga. Tapi terjadilah pelanggaran juga. Tendangan bebas nomor punggung 17 sudah. Bang Bala akan lebih bola. Hancang itu siapa yang akan dituju di sana. Bang Bala lakukan kepada ini pada rekannya sudah dikutuk kembali. Masih ada berbunga bisa pilih sempat berbunga di sana. Jernat. Jernat cedok masih berbunga rekannya. Ya. Hampir lagi dia. Itu ya. Ternyata dua biaya pertama belum menyerta yang diperlukan mental sekelip bundar ke penjaga gawang di sana segera perlahan kita disetakan meletakkan bola hampir-hampir saja bayu kurang terus Bangam sudah dilakukan perhan pada rekannya bertuju Amas Bapak begitu dihubungan bersama dengan kepala akhirnya terjadi lompan ke dalam nomor punya dihubungan kena ke Sandi. Sandi menimbang-imbang bola siapa yang dituju di sana pada bangun yang dikejar berbunyi kemarin keluar lapangan terjadi lemparan ke dalam di sana Mas Bapak Sandi di sana nomor punggung Sandi siapa yang lakukan Sandi ke belakang pada rekannya berbunyi kemarin berbunyi kemarin berbunyi kemarin masih terbunyi kemarin berbunyi kemarin masih dibangun sementara kalimat kita akhirnya keluar lapangan di luar saja terjadi lapangan ke dalam bayu yang dituju masih bayu mau ke bola berbentuk bayu nomor 15 ini berbentuk bola di satu saja yang diberikan dan saudara itu langsung saja ke tengah maksud kepada mereka nomor 28 di sana berhitung saudara mahu nomor 18 di sana masih masuk pada saudara bayu kembali kembali ke belakang oh saya masih terjadi ke belakang saja di bayu nomor 18 apa-apa yang diberikan pada rekannya masih nomor 18 di sana punya sebola mau tepat dapat bapan ke belakang nomor punggung juga saudara Zabaid langsung saja di tembak tidak terarah yang target bola tersebut terlayar lapangan terjadilah tendangan gawang yang kesebelas untuk kesebelasan dari Perdago Bang Elvis yang selalu antusias Elvis menimang-nimang bola sudah diletakkan ke dalam siapa yang akan dituju atau dengan tendangan gawang dengan kaki kiri kanannya serta ingat tengah di sana adalah nomor 2 Bang Mista Bang Haryono yang ditunggu langsung saja ke depan maksud nomor 9 di berikutan saya di udara dia yang nomor 2 masih kasih bola dikejar kembali pemain ada Rizal yang nomor 9 ke sudah iif ngasih bola iif langsung saja ketemu maksudnya yang ditunggu yang nomor 2 tanda nomor 2 masih yang 2 berlebutan saya masih kasih bola nomor 2 masih kasih bola oh dikejar bisa nomor 2 berapa yang berbakal dikejar kembali Firman pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Perdago. Ya, apakah di sana ada Bayu akan melakukan tendangan bebas? Ada dua penyelam penyusup di sana Bayu Jumat. Nomor 8 akan melakukan drama Makhluk.
Mak Huri akan melakukan tendangan bebasan di 7 April langsung atas kepada rekannya di sana. 1, 2, 3 atas di pagar dari pemain Aljabar. Sementara kali ini Mega tidak dikejar penjaga gawang Tugas. Bola pelan saja masih dipermainkan oleh penjaga gawang dari Aljabar Tugas. Terbagus lakukan tendang ke maksud yang dituju oleh Kanizara. Ada Babon. Babon sudah berlari. Babon. Bekalo. Dibiarkan saja. Akhirnya menyentuh bola dari penjaga gawang Master Plus. Di sana Babon. Babon dari kesebelasan Aljabar akan melakukan tendang pojok atas tendangan penjuru. Aljabar sudah melakukan datangnya bola ke tengah. Langsung dekatkan warna, biarkan saja. Bola sudah keluar lapangan 10 pun dari sejauh. Maka terjadilah out gawang. Kembali tendangan gawang akan dimasukkan. Di sana ada Bang Eksis. Beberapa ini perlu waktu ini. Masing-masing ada kebolehannya. Baik dari kesebelasan Aljabar maupun dari kesebelasan Pordago. Masih bola di timang-timang penjaga gawang dari Pordago. Bang Elvis, ya dan yang punya poster tubuh tinggi dan lantang sekali akan melakukan tendangan gawang penjaga gawang dari Pordago. Bang Elvis akan melakukan tendangan gawang sudah dilakukan ke tengah. Maksudnya dia merebutkan satu di sudut dari udara. Kembali dari Pordago. Masih 62-63. Bagus. Masih bola keluar untuk kejar kembali sebelah Nusa. Dibiarkan saja bola keluar lawan terjadi. Lemparan ke dalam. Bayi yang dituju. Tapi di kop saja di sana ada nomor punggung lima yang akan melakukan lemparan ke dalam. Di sana ada Sanjani. Sanjani ke negeran. Datangnya bola punggung saja. Masih dikasih bola. Jadi mengapa rekannya berkata di sana. Tapi di halo pemain dari Aljabar langsung saja wajarannya kembali bagus masuk ke jalur jalur perebutan apa yang terjadi untuk perwakilan yang berbahan dapat semacam gol sebentar ini masukar saja bek tengah yang sangat canggih dan berapat esensi Afif menutup bola akhirnya terjadi tepat betul. Untuk kesebelasan dari Aljabar nomor punggung 26 saudara Gilang Abha akan melakukan tendangan penjuru ke pertahanan dari Pordago. Sementara kali ini Gilang Abha pelan saja pendek ke sana masuk hampir saja beberapa meter di penjaga gawang Elvis dibiarkan sebola keluar lapangan terjadilah tendangan gawang kembali. Ya kan itu sekiman bola. Kemudian diletakkan siapa yang akan duduk di sana. Ada Bang Ufi, ada Bang Bang, ada Bang Mustafa, Hari Yono. Di sana ada Bang Jali, ada Mas Huri. Langsung ditendang ke tengah box yang menerikan di sebelum Bang Mumpung. Lalu bukan ke sebuah Bang Bon. Bapun masuk ke sebelah. Bapun dari Bapun Lago. Bapun dari Anjaman. Di satu sana dari Pordago. Pordago berterimakan lagi. Masuk ke sebelah. Kelakan nomor 5 Jali. Lalu Jali ke sebelah. Jali yang juga ada rekannya. Tapi tidak ada Bapun di sana. Dikita kembali. Ada yang berpada di tengah Bapun Hura itu. Kita bisa ada Bapun Hura. Kembali ke lembang serangan nomor 1 saudara Ayong Bang kelakukan ke tengah tapi disembil buang saja oleh pemain dari Piki nomor punggung 19 saudara Iit nomor yang kedua keluar lapangan terjadi paling kendalan untuk Mas Haryono melakukan lempar ke dalam padar jalan dibuang kembali ada Bung Iit di sana dari pertahanan dari Aljabar kembali lempar ke dalam untuk Fernando masih di sana nomor 11 Haryono akan melakukan lempar ke dalam kesebelasan dari Fernando. Siapa yang dituju di sana? Tengok cari temannya kanan kiri sudah dilakukan di sini kembali, tapi ternyata bola menyentuh kaki pemain dari Aljabar Ananda Aziz. Maka terjadilah tendangan penjuru akan dilakukan nomor punggung 8 Mas Heri akan melakukan tendangan
penjuru Banten berkantor sebelah timur sana Yogyakarta. Ancang-ancang akan dilakukan karena polisi terbelakang kedatangan Pak Sudar Bumbar. Masih banyak sementara kami berbunga. Maksudnya, sementara kami terjadi pelanggaran menyokong dari ganjil pemain dari Aljabar yaitu di sana sudah bangkit kembali Dek Tengah akan dilakukan pemain dari Aljabar itu Ovan. Afan akan melakukan tendangan atau diserang dari Sandi ya, dan juga dilakukan datangnya bola ke tengah maksudnya rekannya disuntik satu kali udara masih di bawah luar sana terjadilah menuntut bola inbound akan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan dari Aljabar pendek sederpannya ingat tengok masih akan dua-dua belakang nomor punggung dia sudah hilang masing-masing bola masih hilang kepada keperlunya kami baru dan nomor 18 mengejar Gunan Sharma umpan ke dalam sana tapi bantu di Ibrahim Zola Mista di semoga diserang kembali yang ditujukan nomor 18 di sana karena kita bisa masuk ke Bali yang kurang cermat kembali mencari nomor 25 sementara di Zola Fasik Afrika Afrika ke belakang masih ada potong saya tanda dijaga mengejar kembali oleh pandang dari kita dari nomor 25 Bali ke belakang nomor 26 sementara dari Ibrahim Zola Ali Ali Bali saya kurang cermat di sana kejar kembali di cacar sana bola keluar lapangan terjadilah lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Borgalo maka di siapa yang akan mati lempar ke dalam di sana ada nomor punggung 11 sudah Haryono sudah dilakukan dropnya bola masih juga kembali rambutan di siapa saja masih bukan jalan baru masih berkata di sana masih masih bola namun tidak mampu masih masih tapi saya terjadi pelanggaran terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan dari Aljabar dan UUP akan melakukan tendangan bebas nomor 19 UUP dari Aljabar UUP akan melakukan sindir bakal di kawasan tengah maksudnya pada mereka dari teman-teman yang berdua los kawalan sementara bola dibiarkan saja sudah meninggalkan lapangan terjadilah tendangan yang belum berubah kedua mestap 0-0 kedua kesebelasan masing-masing ada kebolahnya masing-masing tangguh Bang Elvis sedang memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bola sudah diletakkan kepada siapa yang dituju akan melakukan tendangan gawang. Ancang-ancang ke belakang siapa yang dituju. Sudah ditanya dulu. Sudah dilakukan katanya bola ke tengah. Namun dari saja bahwa 40 saja itu masih berusaha. Tapi karena pemain dari sebenarnya Firman. Tapi bisa dok kembali. Dikejar kembali oleh kawan dari nomor 25. Dan semua sebuah sudah Mista. Mista kembali pada Ipung. Ipung sebenarnya Firman. Firman masuk ke sebola. Mista kembali. Mista dari sekitar gaya dan kiri sampai gitu. Dan Mista masuk ke sebola. Nah, sebenarnya tapi kan ada sebenarnya dari Aljar. Kembali dari konsolnya apa? Kembalikan lagi Wipung mereka tuan revolusi suasana masih luas bola perebutan di sana tapi bola keluar lapangan dicolong uang yang tutang dan bola jali akhirnya dilaparan ke dalam untuk kesalahan nomor 22 saudara Sandi Sandi langsung ke bola di bawah sana dia tidak umur Bayu Bayu karena menyentuh tangan dari pemain Aljabar nomor 21 di sana terjadi kendala maka terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan Borgalo dia ada nomor punggung 6 di sana ada Firman dan Firman akan melakukan tendangan bebas dari kesebelasan Borgalo ancang-ancang sudah siapa yang mau dituju di sana apakah langsung ke penjaga gawang itu bagus oleh adik kepala sementara ini sudah dilakukan tapi tidak muntah dikejar kembali masih Firman langsung tidak muntah tapi sayang pelanggaran saudara terjadilah maka pelanggaran akan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljabar sementara ini akan melakukan tendangan ada betul tendangan kesebelasan dari Borgalo langsung dikejar Mas Proton akhirnya pada sementara kali ini nampak tinggi sementara kali ini kita bisa ada Borgalo akhirnya berebutan sana berkota dari Babon masih berita tapi dibuang saja pemain dari apa-apa membangun serangan dengan pengundangan singgulnya Bayu awal dengan pengundangan yang berhalu air kota
dapat kembali di sana adalah Haryono. Masuk ke bola nomor 6 di sana seperti di sana ke kotak lima ke kiri. Kembalikan lagi Lasley Margono nomor 10 sudah Cemat nomor 10 sudah Firman. Firman masih pada kanan sana. Dikonser kembali dari Bambang. Bambang dan Gromo Wazwa. Sendiri Bambang Wazwa. Bang Elvis menangkap bola lengket sekali. Akhirnya bola sudah ditumbang-tumbang. Sementara kali ini akan melakukan tendangan gawang. Bang Elvis sudah bangun datang yang bola ke tengah. Maksudnya dulu, tapi ini dari tengah dari Afrika. Langsung ke belakang lagi. Membangun serangan nomor 7 Junet dan Mesa bola. Junet ke belakang sana. Ya, langsung ke belakang lagi. Datang lagi dengan bola. Bayu bola berikan semua. Langsung bola bayu. Bayu terkotak oleh Mesa bayu. Firman kabupaten bola tidak terjadi pelanggaran serangan berpunggul masing-masing bola berputar di sana ke belakang tengah dan hari bisa pusat dan bermain-main perbedaan udara masih bola langsung ke kota dikejar oleh berpunggul masing-masing bola menuju yang saja sambil mengatakan gabang akhirnya terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Al-Jabar di sana dengan Sandi kepada rekan yang nomor 26 sudah hilang langsung Jabar ke tengah biar lapangan penjaga gawang dari Bang Elvis maka terjadilah out gawang. Masih belum berapa juga tetap kosong-kosong. Maka dari itu, apakah dari Al-Jabar atau Borbago akan mereka maju ke 8 besar? Tinggal dulu tanggapannya. Di hari ini sementara akan dihadapi penjaga oleh Elvis. Datangnya bola ke tengah. Langsung saya bayi. Kepanakan nomor 8 sebenarnya Makhiru. Makhiru. Ke belakang saya. Langsung saya bayi. Masih belum berbeda. Tiang saja lebih tengah. Yang selalu antusias dengan cepat sekali kebangunan dari Bang Uup dan Bang Afan kembali. Ya, sementara bola. Masih datang bola. Lemparan ke dalam untuk Pornago. Sudah Lista. Bang Lista melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan datangnya bola banyak dituju, tapi golong cermat tidak ada yang mengatakan rekannya. Kembali nomor 10 Sandi, langsung nomor 10 dikejar kembali. Nomor 10 dengan Bambang dibuang saja, bola keluar lapangan. Akhirnya terjadi lemparan ke dalam untuk ke sebelah Al-Jabar. Saudara Sandi menemani bola siapa yang dituju pada ini. Masih hasil bola, nomor 10 tinggal berjalan kembali. Masih berkotak di sana, tertunggu semua hasil dikejar. Masih berkotak, berambutan di sana, nomor 10.
6 mendekat berhilang hilang pada rekannya sudah cermat sembari kejar kembali namun ringga satu sementara kali bola Afan Al-Afan masih menguasai bola Mista Mista kembali Mista rasai bola masih pan Mista 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 dan Forga masih yang dituju kandas di tengah saudara Sandi Sandi kapal ada ke tengah ini perempatan dua dari pas Babon Babon masih menguasai bola Babon Babon dari depan Babon Babon dari Al-Gabar sementara mendorong pemain dari Azabon akhirnya terjadilah tendangan bebas mendorong pemain dari Azabon maka dari itu terjadi tendangan bebas ya kita berjabatan tangan kembali terjadilah pelanggaran kali ini Mas Opin harap dulu skor kenapa skor Aikon ya, Mas Opin. Di depan itu ke tribun, muter dalamnya, Opin. Ya, tendangan bebas akan dilakukan siapa yang akan melakukan tendangan di sana Harumi. Terlambat tinggi saudara-saudara. Bola keluar lapangan terjadilah tendangan gawang untuk kesebelasan Pornogo. Bang Elvis penjaga gawang yang ditangguh dari kesalahan Bordago sudah diletakkan ke bawah siapa yang akan diuji di sana ada nomor punggung 8 di sana ada Mas Heri ada Bang Jali ada Mas Bayu ada Bang Firman dan juga tendangan ke tengah sudah dapat oleh Elvis dia terjaga Bayu masih dikasih bola langsung ke dalam dalam perebutan sana dicocor Bayu dikejar kembali masih Bayu 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 sudah Bayu sudah masuk bola Bayu Bayu masuk bola Bayu sudah bola Bayu berkata dengan bola Bayu terlampau tinggi Bayu menggiring bola tendangan Bayu tidak terarah target maka terjadilah tendangan gawang untuk kesebelasan dari Al-Jabar penjaga gawang itu bagus Farhan sudah menilang-nilang bola akan melakukan di tendangan gawang sudah diletakkan ya sudah dilakukan datangnya bola Desa coba Bayu Bayu berbentukan masih Bayu berbentukan masih Bayu berbentukan masih Bayu sendiri yang sudah mengejar bola Bayu sementara kali ini maka tidak terjadi pelanggaran saudara langsung saja kita kembali nomor 73 mengejar bola apa kesulitan semua apa tapi kurang cermat karena lajunya bola deras sekali sudah meninggalkan lapangan maka terjadi laut gawang ya sementara penjaga gawang Elvis letakkan bola sudah dilakukan oleh Elvis kepada rekannya tadi kan ada gol masih bola sementara 17 ya sementara Surabaya Bayu dikejar kembali nomor 10 bagi saudara Afrika sudah mengasih bola Afrika masih di bagian dari pemain dari gol 2 masih Afrika kata-kata masih bola rekannya kok bisa juga ada pemain nomor serangan kembali dari Portugal pada rekannya pada Bayu masih rasa bola Bayu berkata ada Bayu sendiri rasa bola Bayu sayang sekali bola membentur tubuh dari pemain dari Al-Jabar maka terjadilah tendangan penjuru Mas Heru akan melakukan tendangan penjuru siapa yang dituju di sana Mas Heru sudah meletakkan bola tendangan tendangan penjuru ancang-ancang melakukan sudah dilakukan tendangan bola kocok cari ke rumah dikejar ke bola Mista masih bola dikejar ke bola nampak suara Pak Mista masih mengasih bola ke belakang Mista nampak suara Pak Mista pelan sekali ada di perlawan dari Mas Bapak Mula lalu menjamu masuk kasih bola dari Afrika kepelakan sana masuk kasih bola dari Pak Mula dua lama Mas Bapak Mula hilang masuk ke dalam bola nomor 15 masuk kasih bola beruntung dari Mairo perkota Parisa nomor 15 IUF masuk bola akhirnya pelanggaran saudara-saudara mendorong pemain dari Al-Jabar sementara pemain kanan yang emosional nomor punggung 11 yaitu saudara Rino maka terjadilah
Haryono, seperti pemain Persib, sama dengan nama pemain Persib Haryono. Akhirnya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan dari Aljabar. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas? Di sana nomor 32 saudara Sendi. Tiga tiga rupanya di sana. Ya akan terjadi tendangan untuk kebalasan Al-Jabar. Sudah dilakukan banjir, ditangkap dengan Lancaster Elvis. Agen tenang. Sementara kali ini menimbang bola. Belum merupakan dudukan sementara kali ini. Terjadilah tendangan sudah dilakukan. Datangnya bola berputar kembali. Masih Bayu, Bayu mengejar bola. Masih berputar kembali. Terjadilah kelelapan. Maka pengusaha dari Pordago akan melakukan. Sementara sudah dilakukan datangnya bola. Di tengah saya dapat Friska. Tapi kita bicara kembali. Kedua nomor punggung 4 yang sudah Afrik. Afrik langsung ke tengah. Datang rekan yang dituju. Tidak ada pemain dari Pordago. Langsung pengguna Bayu. Kita ada kembali Bayu Cemat. Tapi Bayu Cemat bisa bisa dia. Nomor pengguna Bapak pun. Bapak bekerja nomor punggung 11. Terkotak di sana. Masih di atas dari kiri Bapak di sebelah. Bapak Bapak langsung ke tengah. Rekan yang disini. Lama tanah kali. Ini kita kembali. Sebenarnya kita. Itu saja. Tembakan langsung. Maka tepat sekat beberapa senti di bisa penjaga gawang Elvis. Tembakannya sangat akurat tapi belum sasaran. Akhirnya terjadilah tendangan gawang. Ya sudah melakukan akhirnya keluar lapangan. Terjadilah lemparan ke dalam. Sudah Babon maksudnya kepada rekannya. Babon ke tengah sana. Bisa di belakang. Masih Babon, Babon sana. Babon luas bola ke tengah. Masih pada nomor 17 Afrika. Afrika gak tahu bisa berbola. Dia coba langsung. Bisa jangan kembali. Tolong muntah. Sementara bola biarkan. Ya sudah dilakukan datangnya bola kembali musuhan dari Aljabar. Datangnya bola masuk wasit pada Bayu Haryono. Haryono masih saja malah masih dilakukan dari kedai nomor 11 Semerica. Oh sayang sekali penjaga gawang nomor 17 Semerica Bayu. Bayu 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 ke belakang kembali datangnya bola dicabut ke belakang. Tidak terjadi pelanggaran sebelum Haryono. Haryono masih berada di sementara kali ini. Datangnya Bangsta. Bangsta lakukan kepada rekannya sementara. Lalu tak salah. Ya kejangan tapi kurang cermat. Di sini kerajaan Cina. Di hari saja pemain memohon serangan Haryono ke tengah tapi dia nomor 8 dan masuk bola sementara kali ini di sana ada Bang Aji. Aji ada dia nomor 9 namun sementara kali sudah bilang dia masih tidak kepada rekan Haryono langsung saja ke tengah ditunjuk nomor 22 dari Ata. Ata Kasuji halus sampai ke tengah mereka dikembal kembali ke pemain dari Aljabar nomor 17 saudara Rika langsung saja kejar kembali pendulian tidak itu sementara dibiarkan saja penjaga dalam Elvis menimbang bola. Masih ya terjadi lemparan dalam untuk kesebelasan Bambang datangnya bola langsung nomor 17 sementara Bambang Bambang lawan saudara saudara kami berbobon Bambang wasit bola langsung jadi Bambang datang yang dituju di sana ke tengah lain Bambang serang kembali dari Wardago kembali lagi kepada Rio masih pada rekan di dalam Ivan apa nama di sementara kali ini lagi ke depan masuk wasit bola masih lagi kami dua wasit bola
Terjadilah pelanggaran mengganjal pemain dari Pondok Bayu. Akhirnya terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan dari Pondok. Ya, kita berjabat tangan kembali karena adalah bola itu tidak ada matanya dan pemain pun ada mata kakinya. Memaksa. Terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan dari Fordamo. Nomor 28 akan melakukan tendangan bebas. Saudara Makhir yang meletakkan bola akan melakukan tendangan bebas dari kesebelasan Fordamo. Makhir. Siapa yang akan berada di sana? Mas Wiri, ancang-ancang ke belakang akan melakukan tendangan bebas. Apa menuju ke tenggelam ke penjaga gawang sedang ku bagus? Apakah kami akan berbuah bisa? Ya, sudah berakhir dua tempelan. Ini tetap saja dengan penjaga gawang sangat lengket dari ku bagus Farhan. Masih bola ditumang-tumang sementara cari rekannya. Sudah dilakukan datangnya ke tengah lengkap yang dituju perebutan di sana boleh kembali masih dikejar kembali ditangkap juga penjaga gawang Elfrid masih kosong boleh di sana Haryono lagi kosong boleh datangnya boleh masih dikejar Haryono bahkan langsung siapa yang akan dituju Haryono masih kosong bola berbunyi mengalir dari rekannya. Ini apa babak yang pertama di selisih skor 4-0 dan maka dari itu istirahat sebentar. Di mana panitia?